Hai guys, dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dan bahagia. Sesuai dengan janjinya, hari ini saya akan bikin video tentang melahirkan. Nah, udah hamilnya itu tepar atau lemah gemulai, terus bagaimanakah ceritanya pada saat melahirkan? Kalau di Inggris ini, melahirkan, sekolah itu nggak bayar alias gratis. Bukan gratis sih, sebenarnya bayar. Karena rakyatnya bayar pajak dan bayar pajaknya itu besar. Jadi pajak yang dibayarkan itu dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyatnya lagi. Seperti untuk biaya pendidikan jadi free dan biaya kesehatan. Nah, tapi jangan bilang ke orang Inggris ya, sekolah gratis atau melahirkan gratis. Marah karena mereka bayar pajak bukan gratis loh ya. Kalau orang pendatang bilangnya gratis. Kami nggak pakai yang pemerintah atau nggak pakai yang gratisan. Jadi dia benar-benar menyewa dokter khusus, private doctor, dari mulai kehamilan sampai melahirkan. Jadi setiap seminggu sekali, pada saat kandungan saya 7 bulan kemarin itu, setiap seminggu sekali saya kontrol, dan kontrolnya itu bukan sedikit bayarnya. Waktu itu biaya kontrol sekali datang hanya ngecek sehat atau enggak dan scan itu seharga iPhone terbaru waktu itu sekitar 12 jutaan. Jadi hanya datang enggak nyampe 30 menit ya, bayar 12 jutaan. Seminggu sekali bayarnya itu. Terus itu baru hanya pemeriksaan, belum lagi yang untuk cek-cek yang lainnya. Kami saya juga hire khusus dari perusahaan midwife. Jadi khusus yang midwife, proportional midwife. Jadi privat juga. Nah, pemerintah juga memberikan midwife gratis juga. Tapi kami juga nggak pakai yang gratisan. Jadi yang pemerintah nggak kami pakai. Jadi kami benar-benar pakai yang private semuanya. Jadi padahal pada saat itu saya bilang, nggak apa-apa, saya nggak bermasalah. Sebenarnya saya tuh nggak bermasalah hamil, baik-baik saja, tapi saya nggak kuat. Jadi kata saya, bilang ke suami saya nggak apa-apa pakai yang pemerintah aja, seadanya saja, saya akan baik-baik saja. Tapi suami saya bilang begini, saya sedang menyelamatkan dua nyawa manusia sekaligus. Kalau saya beruntung saya mendapatkan kedua-duanya, kalau saya tidak beruntung saya tidak akan mendapatkan kedua-duanya. Harta itu tidak akan ada lagi gunanya, gitulah. Jadi saya terenyuh dan teringat bahwa sesungguhnya dia itu adalah benar. Pernikahan kami sama sekali sangat sederhana, tidak ada kemewahan sama sekali. Tapi untuk melahirkan, inilah pesta yang sesungguhnya. Begitu banyak biaya udah dikeluarkan. Terharu banget pokoknya saya. Semuanya teratur. Jadi dokternya pun disewa, pakai private khusus. Midwife-nya juga ada khusus, padahal dokternya itu sendiri sudah termasuk midwife. Jadi total-total saya itu punya 3 midwife. Jadi midwife dari dokter private itu, terus midwife dari perusahaan tersendiri, profesional midwife, dan midwife dari pemerintah. Michi maunya saya melahirkan dalam keadaan sesar, karena tidak memungkinkan saya untuk bertenaga mengeluarkan anak, begitulah istilahnya. Jadi dia nggak mau pada saat setengah-setengah udah nggak tenaga lagi baru di sesar, dia nggak mau gitu. Jadi dia ingin dari awal sudah dipersiapkan kalau mau sesar. Jadi semuanya serba steril dan serba dipersiapkan daripada sesar mendadak, begitulah intinya. Jadi karena saya juga udah nggak kuat kan ya. Nah, midwife yang ini berbeda lagi pendapatnya. Namanya juga midwife kan ya, mereka profesional. Jadi mereka maunya yang alami, semuanya segalanya alami. Dia menganjurkan untuk normal. Tapi terus terang, saya juga kalau untuk memilih, saya memilih yang sesar, nggak yang normal. Karena saya nggak kuat, nggak punya tenaga lagi. Nah, dokter ini mengestimasi melahirkan tanggal 20 Januari di sesar saja. Tapi midwife ini, dia mengestimasi kandungan itu akan melahirkan kapan? Katanya akhir Januari saja. Tapi Dallas punya keputusan sendiri, dia mau keluarnya tanggal 22. Thank you.
saya nggak merasakan melahirkan itu sakitnya bagaimana, karena waktu saya hamil itu saya selalu membaca setiap hari surat Maryam biar melahirkan mudah katanya. Tapi benar-benar ampuh membaca surat Maryam itu, benar-benar saya nggak merasakan sakit sama sekali. Saya nggak tahu itu apa sakitnya. Terus sampai kata dokternya juga, "You are tough woman," katanya. "Wanita yang kuat," katanya. Mereka nggak tahu saya 9 bulan itu terbaring. Saatnya ini kehidupan baru, saya pun harus bangkit dan bangun lagi kembali seperti Yuni dahulu. Sejak melahirkan sampai 2 tahun saya nggak pernah sakit sama sekali. Dan emang saya berdoa supaya saya jangan sakit, karena saya harus bertanggung jawab dengan bayi yang baru lahir ini. Ada kehidupan baru yang harus saya urus. Waktu itu mertua saya nggak ada di England, mereka berkeliling dunia, ada di berbagai negara. Waktu itu umur mereka berarti barang saya masih 80-an ya, masih 80-an keliling dunia coba. Dan emang karena ini bukan direncana melahirkan dan hamilnya bukan berencana, mereka sudah booking travel duluan sebelum saya hamil. Jadi saya juga nggak mau mereka mengcancelkan segala aktivitas mereka. Jadi ini benar-benar saya dan suami saya yang bertanggung jawab.
Oke, jadi begitulah hari-hari yang dilalui. Akhirnya sekarang sudah 4 tahun, udah nggak kerasa ya. Tapi perjuangannya penuh, nikmati aja. Jadi konsentrasi ke anak, saya lupa dengan diri saya sendiri. Bagaimana melahirkan, bagaimana saya menjalani, bagaimana saya tidak tidur berminggu-minggu. Saya tidak kadang hanya tidur 1 jam, tapi saya selalu sehat walafiat. Itu sungguh luar biasa. Kalau kita berdoa untuk bertanggung jawab pada anak, kita pun diberikan kesehatan. Jadi semuanya tergantung pada diri kita, semangat kita. Ya Allah, jadikanlah anak kami anak soleh, berbakti pada orang tua, beramal jariah dan ilmu bermanfaat. Ia tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas dan bahagia. Sehat jasmani, rohani, baik mental maupun fisik, baik luar maupun dalam, semuanya perfect dan sempurna, tidak kekurang apapun. Hidupnya penuh kebahagiaan, cinta dan kedamaian. Itulah doa saya yang selalu saya panjatkan sampai sekarang. Oke, kalau gitu semoga ibu-ibu yang lagi hamil berbahagia selalu, dan suaminya pun care selalu, dan melahirnya pun diberikan kemudahan. Pikir positif aja, pikirkan anak yang mau lahir nanti, segala sesuatunya ada pada ibunya, karena anak itu adalah organ yang terlepas dari bagian tubuh ibunya. Anakmu adalah jiwamu. Jika kamu tidak memperhatikan anakmu, sama halnya kamu tidak memperhatikan dirimu sendiri. Jadi, jika kamu sakit, dia pun akan sakit. Jadi sayangi, cintai, jangan buat mereka menderita, terlantar atau segala-galanya. Karena kan siapa yang berbuat, dia yang akan bertanggung jawab. Jangan hanya enaknya saja, tapi anaknya, banyak anak terbengkalai, gak terurus dan segala-galanya. Jadi urus anak baik-baik. Itu aja pesannya, oke? Okay? Setiap anak menginginkan kebahagiaan, kemerdekaan. Dia ingin terlahir secara bahagia, merdeka, senang dan segalanya.
gitu aja video hari ini. Terima kasih yang sudah subscribe, komen, dan thumb. Nanti saya akan bikin video-video lainnya, seperti saya belum bikin video dari mana asal saya, apa latar belakang saya, dan pekerjaan saya. Serta ada lagi video yang dinanti-nanti ini, bagaimana saya bisa masak-memasak, apakah saya itu chef, apakah saya itu sekolah di Tata Boga, atau apa-apa. Nanti saya bikin videonya juga. Jadi silakan berkomen mau bikin video apa, saya akan bikin. Oke? Okay?